Hello, saudara-saudara kakak semua. Saya nama Andy. Hari ini saya nak review satu kereta Pedro Auza tahun 2014 SE Modern dia, auto. Okay, mari kita tengok ini kereta function dia. Okay, so far sekarang saya jalan satu lau. Saya bagi customer tengok yang ini kereta function dia. Yang so ini kereta, condition dia, body cap dia semua ISO 1000 cap lah. Sebab cap baru. Sebab dia putih ya, memang sudah dulu sudah kena cara-cara banyak-banyak. Lepas tu kita kasih siap sekali tacap 1000. 100% semua cantik, tak payah apa-apa lagi. Ha, boleh nampak lah semua cap dia memang cun-cun ini kereta. So boleh nampak timel lampu pun sama ori punya. Ha, I kasih polis paling saja. Ha, dia ada spotlight juga. Sarung dia semua kilat lagi. Ha, tengok. Lampu dia semua so semua okey lagi, cantik lagi. Ini kereta semua standard ori lah. Diamond pun sama ori juga. Okey, diamond sampai pakai 185 55 15 enjin. Tayar bunga so far lagi lekat 30% macam ni. Yang belakang so belakang lebih kurang dekat 10% aja lah. Ha, check up nak kasi tahu dulu. Okey, sekarang kita tengok talak interior dia. So pintu semua so okey lagi. Nampak lah. Semua cantik lagi lah. Okey. Tak ada cerah, tak ada apa-apa. Pintu tepi pun sama original gun juga. Nampak lah semua sekali sampai bawah. Semua sekali. Nampak semua sekali original juga. Ini kereta pun sudah siap pustakom. Ah, kalau nak tengok laptop semua ada lagi juga. Okey, boleh bagi tengok. Okey, kita tengok dia mesti dalam. CSE memang macam ni lah. Dia merah hitam campur macam ni. Dia bukan leather lah. Kalau leather sis itu dah almost malu ada di leather. Okey, kalau SE biasa saja. Nampak. Pintu tepi sini semua okey. Tak ada cara, tak ada apa-apa, semua clear. Semua cantik juga. Okay. Steering dia pun so semua okey. Nampak lah semua okey. Okey, sekarang kita start tengok dulu. Okey. Dia mari jalan 81137. Ini radio semua ori lah. Ini semua barang tak ada tukar apa barang lah. Kabel pun sama juga, kabel rasa dia ada 2 set. Ah, tak ada, dia satu set je. Dia itu dulu original pun sudah macam ni. Dia original sudah macam ni. Okey. Kita tengok belakang. Nampak pintu dia, tepi semua sama. Semua standard original lah, gam dia semua ori juga. Okey, nampak lah. Nah, nampak dia mesti semua. So belakang mesin. Ha. Ini lobby dia dekat sana, kita simpan dia simpan dekat sini. Okey. Dua-dua semua ada lah. Nampak. Bawa dia sama. Okey. Okey, kita tengok bawa dia sini sekali kabel dia sama juga. So semua sama ori. Okey. So sekarang kita tengok belakang. Okay. Tengok macam ni lah belakang dia. Okay. So sama lah, gam sama semua ori juga meh. Nampak ha, semua sekali, lampu dia pun sama juga ori juga. Okay, tek semua dekat sini. Sama dia punya lampu semua tak ada masalah apa, semua clear lah. Nampak lah semua clear ha. Gam dia sama, nampak dia punya gam semua ori juga. Okay, kita tengok pintu sini. Sama juga, semua tak ada cara, tak ada cara apa-apa. Semua clear. Tapi
Sama clear juga. Semua sekali clear juga. Okay, nampaklah dia. Eh, buka sekejap lah. Ha, boleh nampak lah dia punya tu. Semua memang ori punya. Nampak? Okay, marking dia. Ha, pintu, tepi, gam dia semua sama ori juga. Sekali ha. Dalam semua sekali. Dalam memang ori dia cat lah. Saya tak ada buat apa lah. Ha? Kita dekat luar saja. Semua sekali. Semua clear. Ha, tengok lagi, sorry. Dekat sini bawah. Ha, panggil tengok lah. Bawah dekat titik mana nampak lah. Tak ada banjir, tak ada apa-apa kereta. Ha? Semua clear ni. Ha? Nampak? Ha, nampak di ni. Screw semua. Semua clear ni. Okay? Okay. Sekarang kita tengok enjin dia. Kita buka. Tengok enjin dalam dia. Okay, so enjin 125 sisi berapa semua ada kat sini. Okay, dah. Okay, kita sekarang first kita tengok molek dia. Nah, nampak dia megang semua ori juga. Boleh tengok lah, semua standard original. Semua sekali. Rehaus sana, talam. Semua clear. Tak ada pasal apa. Semua letak, semua clear. Haa, dia semua. Lampu. Haa, nampak semua sekali. Ini sebenarnya ada tata spade cap ni. Ada kena masuk sikit lah. Talam semua memang clear ni. Dia box semua, tak ada licin, tak ada buka. Okay, kita tu bawa tengok. Okay, so sekarang kita pergi test line ni kita. Ini saya nak cakap sahabat LG. Ini bawa dia sebab ada satu lock. Okay, sebab ada satu lock. Okay, sekarang kita tunjuk handbrake bawa. Kita pergi test drive dia main laisak semua sekali dengan macam mana ha? Okay, terus kita jalan. Set debut. Tak apa. Okay, kita jalan. Kita pergi test drive dia main laisak. So, auza kereta sangat tahan lah sama Myvi. Apa drone main kereta, engine lah, gearbox lah, semua so far ok, no problem. Tengok, sengit juga. Pakai lah, memang tak ada masalah banyak-banyak ni kereta. My customer banyak-banyak suka Auza, Myvi, Asia. Ah, macam dulu main kenari kerisa pun harga sangat tinggi juga. Depan sini lah, sini kurang kereta, kita boleh test Newton lah. Okay, okay, kita sini boleh test fire dia merah isap lah. Okay, kita senang pusing. Jaga kereta tak ada, okay, kita masuk. Okay, kita pusing. Tengok isap semua, okay. Okay, tak ada masalah apa. Sengit juga, okay. Kita pusing pada sini. Tak ada apa-apa. Okay, kita jalan. Oh, sini ada urung musa. Kita Cina layan ni. Ah, nampak urung musa. Oh, si. Oh. Okay. Okay, sekarang kita try. Kita lagi. Oh. So gear pun semua ok lah, tak ada masalah apa lah. Tukar gear semua, semua cantik-cantik. Tengok SOV semua cantik. Sengat je ini kita. Betul sengat je ini kita.
Clear, clear. Tengok. Elemen tak ada lari semua clear. So bagus lah ini kereta. Ha, kalau minat yang ini kereta, you boleh datang jumpa I lah. I boleh parkir test drive ini kereta. Semua okey, sama sini mau jaga sikit, sini kereta banyak, sini okey boleh jalan, tunggu sini ada kereta, okey kita jalan. Kereta sangat smooth lah, no problem, tak ada masalah. Okay, sudah sampai di kereta sini. I parking sini dulu. Okay. Baik. Okay, so kawan-kawan semua, yang ini kereta, I sudah review habis. Petro Auza 1.5 2014 SE modern dia. Okay, kalau yang minat ini kereta, boleh datang jumpa I lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Harga dia 30 lebih. Kalau nak confirm harga betul-betul, you boleh contact I. Okay, I boleh WhatsApp sama you harga dia. Gila semua sekali berapa bayaran dia. No problem itu. Okay, see you later. Bye.